Ribuan orang yang merupakan karyawan PT PRLI dan keluarganya masih terus berharap keadilan dari Mahkamah Agung. Hal tersebut terkait dengan nasib mereka yang bergantung pada putusan sengketa merek dalam tahap peninjauan kembali yang akan diadili Mahkamah Agung. Sudah 10 kali mereka datang ke depan gedung MA untuk mencari keadilan. Perkara PK yang akan ditangani MA menyangkut hajat hidup orang banyak yang merupakan karyawan dan keluarga PT PRLI serta PT MPP. Mereka juga meminta perhatian Presiden Joko Widodo dan Komisi 3 DPR RI atas persoalan ini. Kami meminta para mafia ini, karyawan-karyawan PT Koloren, rekan-rekan kita yang tersebar di seluruh Indonesia, kita merek ini sudah 30 tahun dan kita rata-rata yang bekerja sudah ada yang 15 tahunan lebih di sini. Tentunya ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut perut orang banyak, menyangkut nafkah orang banyak yang bergantung terhadap perusahaan ini. Oleh